الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال. مسلمين dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa dan kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya memperingati diri saya dan tuan-tuan yang mana yang baru sampai, yang baru duduk dalam masjid ni tuan-tuan, yang belum lagi niat i'tikaf. Marilah sama-sama kita berniat beri'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak sambung pembacaan kitab kita Kitab Fahami Bida'ah dan Jauhi Perpecahan. Pada muka surat yang keberapa? Ada tanda tak? Bila lepas kita stop corona tu? Ha? 57. Muka surat 57 tuan-tuan. Bulan lepas kita stop dekat Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'ith Al-Kattani. Kita sambung pada muka surat yang ke-57. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنفه بروفيسور دكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي. Siapa dia dia ni? Tengok nota yang ke-25, nota kaki. Merupakan seorang ulama besar Iraq, pernah ditawarkan sebagai mufti Iraq tetapi beliau menolak. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah di Universiti Mu'tah Jordan. Beliau juga dilantik sebagai salah seorang daripada anggota Kesatuan Ulama Sedunia. Dia kata apa dia berkaitan dengan definisi bid'ah? Dia kata apa dia? Wa fil istilahi ihdathu fi'lin aw i'tiqadin aw qawlin lam yarid bihi idhnun min asy-syari' fi kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyas. ولم يدخل تحت القواعد والمبادئ العامة للإسلام أو إحداث ما يعارض في ذلك أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. وعلى هذا فإن أي حدث يحدث ينظر فيه فإن دل عليه دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهو مشروع، وإن لم يدل عليه دليل من مصادر التشريع السابقة نظر أيضا هل يدخل تحت قاعدة من قواعد الإسلام وعموميته أم لا، فإن دخل تحتها فهو مشروع أيضا وليس بدعة، وإن لم يدخل فهو بدعة ضلالة. Apa dia kata? Adapun pada istilah syarak, bid'ah ialah mengada-adakan perkara baru sama ada perbuatan, perkataan atau i'tiqad yang tidak terdapat keizinan syarak daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas dan tidak termasuk di bawah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum Islam ataupun mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dan bercanggah dengannya. Hak ni kata
Profesor Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata apa dia? Kita masih dalam bicara tentang apa maksud bid'ah. Kita masih bicara tentang tu tuan-tuan. Gitu tuan-tuan duk mem datang apa pula ni duk Arab panjang betul haram tak faham. Tu yang saya duk kata tu ada kitab pun haram tak faham. Tambah tak ada apa. Hak mai bawa Allah dan Rasul ni. Kan? Lagi tak faham. Kita masih membicarakan tentang bid'ah. Apa dia bid'ah? Kata dia, ada pun pada istilah syarak. Yang dikatakan bid'ah ni, pada istilah syarak kata dia, ialah mengada-adakan perkara baru. Sama ada dalam bentuk perbuatan, perkataan atau i'tiqad. Buat benda baru, sama ada daripada sudut perbuatan, tingkah laku. Ataupun perkataan yang kita sebut. Ataupun i'tiqad kepercayaan. Benda baru ni kata dia termasuk di dalam perkara ataupun benda yang disebut sebagai bid'ah. Bila kata benda baru, perbuatan, perkataan ni i'tiqad tu bukan sekadar itu saja dia kata, yang tidak terdapat keizinan syarak daripada Al-Quran, sunnah ataupun ijma' ulama ataupun qiyas. Dia bercanggah dengan prinsip Islam lah, senang kata. Benda yang kita buat, benda yang kita ucap, benda yang kita i'tiqadkan, yang bercanggah dengan Al-Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi, yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah dengan qiyas yang kita mengaji dari dulu ni, dan tidak termasuk di bawah kaedah-kaedah dan prinsip umum Islam ataupun mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dan bercanggah dengan dia, dia kata. Baik, oleh itu apa-apa perkara baru yang dibuat perlu diteliti. Benda yang baru dibuat ni kena teliti. Sekiranya terdapat dalil yang menunjukkan keharusan perkara tersebut daripada Al-Quran, daripada sunnah, ijma' atau qiyas, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan, yakni boleh diamalkan. Kalau benda itu tak bercanggah, dia kata, ada dalil asas, tidak ada masalah, boleh dibuat. Sekiranya tidak ada dalil daripada sumber-sumber perundangan yang telah disebutkan tadi, perkara itu perlu diperhalusi lagi, adakah ia termasuk di bawah mana-mana kaedah umum Islam ataupun tidak. Sekiranya perkara itu termasuk di bawahnya, maka perkara itu termasuk dalam perkara-perkara yang disyariatkan, yakni boleh diamalkan dan bukan bid'ah. Sekiranya tidak termasuk, barulah dihukum sebagai bid'ah yang sesat. Dia pun pandangan dia semacam jumhur ulama-ulama yang lain, dia kata. Okey, baik. Kesimpulan. Tuan-tuan cuba tengok yang kata kesimpulan. Kesimpulan tu tak apalah, tuan-tuan balik bacalah. Tuan-tuan balik simpulkan sendiri lah, dia tak payah. Muatakan nak lipat, nak timpul itu tuan-tuan balik baca sendiri. Jadi nak abang apa dia? Kesimpulan umumnya, sesuatu perkara yang tidak dilakukan, yang tidak dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikatakan bid'ah lagi kalau kita buat. Alah gitu. Benda yang Nabi tak buat, benda tu kita buat zaman ni. Contoh, sambutan Maulidur Rasul. Senang kan saya bagi. Sambutan maulid Nabi. Ada orang kata Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, yang kita duk kalut nak buat pasal apa? Kita jawab balik mudah. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Sahabat dia tak buat, tak apalah, sebab lepas hidup zaman Nabi, lepas kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak buat, ya, sebab apa? Sebab mereka hidup di zaman Nabi dan mereka mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak masalah ni lagu kita ni, hak masalah. Nabi pun haram tak buat nak kenal. Tuan-tuan, kalau kenal Nabi boleh ada boleh cakap kan? Nabi pun benar langgar janji, tak buat janji lagu kita. Ada boleh cakap lagu tu lah kalau hang kenal Nabi. Contoh berlaku dekat Cordoba. Kan? Berlaku di Cordoba tu tuan-tuan. Nama dia apa ke nama? Terlupa nama dia tu pun. Hak rajin duk pakai bluetooth noh kat telinga. Sebab tu saya kata tak boleh pakai bluetooth, nanti sel-sel otak tidak bersambung. Dia ganggu dengan frekuensi bluetooth tu. Kalau kenal Nabi boleh cakap lagu tu lah. Nabi pun benar mungkin janji, eh boleh kata lagu tu kan tuan-tuan. Sebab tu yang kita kena buat, kita kenal Nabi. Bila kenal Nabi kita tahu setiap perbuatan yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nak buat, dia bukan saja-saja.
Semua itu datang arahannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia nak cakap, Nabi dia nak buat satu benda, Nabi bukan saja-saja reka pergi buat bagi seronok lagu tu, tapi Nabi bila dia nak buat satu benda, benda tu wahyu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi buat satu benda berdasarkan kehendak hawa nafsu saja. Lepas tu yang kita kena duk buat sambutan maulid Nabi, kita nak kenal kepada Nabi SAW. Jadi kita pegang satu benda. Hak kesimpulan lain tuan-tuan boleh balik baca sendiri. Satu benda tuan-tuan pegang pada dia, Nabi tak buat, kita nak buat, bukan benda tu dikatakan bid'ah yang sesat. Kena tengok dulu, kena teropong dulu, kena cari dulu, boleh ataupun tidak, bercanggah ataupun tidak dengan dalil-dalil syarak dan sebagainya. Baik, itu bab yang pertama kita selesai dah. Kita baca bab yang pertama ni pun setahun lebih tuan-tuan. Setahun lebih lah kita baca bab yang pertama. Hari ni kita masuk bab yang kedua. Dalil-dalil untuk memahami bid'ah, dia kata. Dia nak cerita pula tentang dalil, dalil untuk kita memahami bid'ah. Definisi yang diberikan oleh para ulama adalah hasil ijtihad mereka dalam usaha memahami bid'ah dan seterusnya melaksanakan arahan Nabi SAW. Menentang perkara yang dinamakan bid'ah. Dalil-dalil yang nak dibawa ni, ulama' ni, dia bermacam-macam cara mereka memahami. Kadar dengan keilmuan yang mereka ada. Bukan saja-saja lepa ambil dalil ni kudan. Lepa ni mengaji habis, tuan-tuan ni bukan lagu kita, bodoh piang. Macam saya ni lah, bodoh piang. Macam kita ada-ada ni, mana alim datang apa tuan-tuan. Mau takat hang ada PhD, hang jangan duk belagak lah. Alim dia pun ada PhD, Cik Alim pun, Munkar Nakir Rakim Atik, tak kenal. Tuan-tuan, nak alim dia tak apa. Benda asih budak pasti pun tak. Munkar Nakir, kerja dia duduk tu alam kubur. Rakim Atik, kerja dia duduk catat amalan. Budak pasti tu tuan-tuan, hak duduk berak dalam pampers tu pun tahu. Tiba-tiba main duduk kemal, aku ada PhD, pakar hadis. Ha, pakar hadis, pala lutut pa'ang. Ayat baru lah nak marah tak boleh dah. Pala bapa orang marah. Lah ayat baru pala lutut Pak Hang. Tu pun nak marah ke pala lutut Pak Hang? Ulama ni tuan-tuan, dia mengaji, dia reti. Dia faham. Sebab tu mereka membawa dalil mengikut kefahaman dan keilmuan yang ada pada mereka. Perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan mereka ketika mengutarakan pendapat masing-masing sebenarnya berpunca daripada kefahaman berbeza memahami nas nasyarak berkaitan bid'ah. Sekarang mari kita perhatikan kata Tok Syekh kita. Sebahagian daripada dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mendefinisikan bid'ah. Kegagalan memahami dalil-dalil inilah yang menjadi punca kepada perbalahan sesama sendiri dalam menentukan adakah sesuatu amalan itu bid'ah ataupun tidak. Sebahagian para ustaz yang ekstrim menghukumkan semua perkara yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia sebagai bid'ah kerana bagi mereka pengharaman bid'ah hanyalah dua hadis yang masyhur, iaitu hadis yang pertama daripada duk baca An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Maksudnya sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara ialah perkara baru, setiap bid'ah itu sesat. Dia pegang dekat tu lah. Lepas tu dia duk olah ikut diri dia sendiri. Dia kata Nabi sendiri yang kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bukan kita kata, Nabi kata. Kalau kita kata boleh lah, ni Nabi kata. Dia duk pegang lagu tu, dia duk kena bagi orang-orang pening dengan dia. Dia duk main, dia duk kata bukan kita yang kata tuan-tuan. Ni hadis Nabi ni tuan-tuan, hadis sahih. Dia main lagu tu, tuan-tuan dengar pun betul juga. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah tu sesat. Setiap yang sesat kullu dalalatin finnar. Tempat dalam neraka. Bukan saya kata, Nabi kata tuan-tuan. Tuan-tuan pun pening. Kan? Tambah tuan-tuan pula main mengaji Allah dan Rasul. Hak yang saya terang sampai nak terlucu teluk-teluk ni pun tuan-tuan tak faham. Duk main duk terang kok nu, terang kok ni ni.
Kan? Daripada kerajaan lama masuk kerajaan baru ni, tuan-tuan duk tak faham lagi. Daripada dulu dapat berimlah, dapat basah, tuan-tuan tak faham lagi. Ni, duk terang ni. Tiba-tiba mai ustaz tu, dia kata, yang ni bukan kita ni. Yang ni kita duk mengaji ni, Nabi yang kata, apa ni tuan-tuan? Hadis yang kedua daripada bawa pula pada An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Maksudnya, sesiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan daripadanya, maka adalah tertolak. Ini hadis Aisyah. Dipanggil sebagai dua hadis ini, hadis Jabir dan hadis Aisyah, yang menjadi dalil yang banyak digunakan dalam menentukan sesuatu benda itu bid'ah ataupun tidak. Dia mai dia kata ni, isteri Nabi kata, siapa yang duk pi buat satu perkara baru yang bukan daripada petunjuk urusan kami ni, maka dia tertolak. Tuan-tuan duk buat Yasin malam Jumaat tu siapa aja? Hadis mana tuan-tuan pakai? Hadis sahih ataupun tidak? Kalau tuan-tuan duk pi buat tanpa ada dalil, perkara tu tertolak. Lagi pening tuan-tuan. Jadi nak faham ni lagu mana? Yang kata dua hadis ni nak faham lagu mana? Nak faham dua hadis ni lagu mana? Jadi yang tu yang kita nak baca dia abang ni. Asas golongan ini ialah hadis Jabir dan Aisyah. Hadis Jabir yang pertama kita baca, hadis Aisyah tadi. Benarkah begitu? Atau sebenarnya terdapat banyak dalil yang perlu diperhalusi dan digunakan untuk mendefinisikan bid'ah? Dia kata betul kan lagu tu, dia kata. Cara yang hampa duk faham tu betul kan lagu tu, ataupun ada dalil-dalil lain yang perlu kita tengok, yang perlu kita perhalusi, yang perlu kita tapih untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan bid'ah tu, agar lebih adil dan demi mengelakkan perbalahan dan perpecahan. Umat Islam perlu mengetahui sebenarnya terdapat banyak dalil syarak yang berkaitan dengan tajuk bid'ah. Bukan dekat dua hadis ni, banyak dalil lagi yang nak menunjukkan kepada bid'ah. Banyak dalil lagi. Yang pertama, dalil yang pertama, rahbaniyah ibtada'uha. Ni yang pertama. Tuan-tuan betul sikit dia tulis tu. Rahbaniyah, tak ada ta tu tuan-tuan. Nun, dia bukan ta tu. Betul sikit. Rahabanun alif nun yata. Rahbaniyah ibtada'uha. Apa dia yang katakan rahbaniyah ibtada'uha? Yang ni yang kata bid'ah. Benda yang Nabi tak buat, yang dibuat selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benda tu bercanggah dengan apa yang Nabi buat, bercanggah dengan ajaran agama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam wa ataynahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha' ridwanillah فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Maksudnya, kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa anak Maryam, serta kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belah kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah. Mereka lah sahaja yang mengadakan, dan merekanya kami tidak mewajibkan ke atas mereka. Mereka perbuat demikian kerana mencari redha Allah. Pada masa itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di antara mereka kami berikan pahala, dan sebaliknya banyak di antara mereka yang fasik dan derhaka. Hak ni nak cerita tentang orang-orang Yahudi. Lepas mengikut Nabi Isa, ni hak baru ni tuan-tuan ni, yang tuan-tuan duduk dengar ni, hak duk pi duk edak buku rata-rata ni. Hak pelajar mana ni? Pelajar daripada Perak mana ni? Ha, dia tajuk apa dia? Kami cintakan Yesus apa tu? Ada tanda baca tak tu? Jadi orang duk tanya, orang duk komen macam-macam tuan-tuan. Pada pandangan saya,
Adakah Jesus ni tuan-tuan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi ni macam tu juga yang kita faham? Dia duk main ni, dia duk buat dakwah ni macam-macam ni. Adakah yang mereka faham tu macam tu juga yang kita faham? Dia ada batas tuan-tuan nak buat sesuatu benda ni, dia ada batas. Dia ada batas. Kita cerita hak kita yang kita duk gagah nak ikut mereka ni masih empat. Puak-puak Yahudi ni, mereka buat ni tuan-tuan. Mereka buat satu benda yang mereka gunakan benda tu dalam tujuan yang dalam ayat ni. Tujuan dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Rahbaniyah ibtada'uha, perbuatan mereka buat ni dengan tujuan mereka apa dia? Mengadakan benda tu dengan tujuan mereka nak beribadat. Apa dia yang kata rahbaniyah ibtada'uha? Mari kita baca. Ayat ini membantu kita untuk memahami bahawa perbuatan mereka-reka yakni mengada-adakan sesuatu amalan adalah tercela pada pandangan syarak, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian yang menganggap bahawa golongan agamawan seperti Pedri Berawati tidak boleh berkahwin dan menolak kehidupan dunia sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia bagi mereka. Islam dia tak bagi lagu tu. Dia meletakkan bahawa apa dia? Orang-orang golongan agamawan ni macam Pedri apa ni tak boleh nak nikah. Sebab apa? Tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah. Mampus tuan-tuan. Islam kata dah kahwin dah. Mula seorang rasa ada kemampuan buah dua, rasa lebih mampu buah tiga, ada lagi mampuan buah empat, stop cukup dekat tu. Dah ustaz, memang saya nak nikah tapi bini tak bagi. Hak bini hak tak bagi, Islam bagi. Islam bagi, bini hak tu tak bagi. Mak bini hak kena hak tu tak apa. Dan macam pembatas Melayu kata, kais jengkal, jangan lautan diduga untuk pimengat. Jangan. Hang antara seorang ni pun zari makan nasi, zari makan bihun. Tak faham lebih gagah dua, tak weh makan meruku ya. Antara seorang ni pun, hari ni makan nasi, esok buah bihun. Awak tak apa nak cukup. Betul tak maklum? Ha maklum? Hei. Betul tak? Saya nak tanya maklum jawab betul-betul dengan murung saya hari Jumaat. Banyak dah murung saya hari Jumaat, hari Ahad mati. Banyak dah. Maklum jangan ada cipta sejarah di ujung-ujung tahun ni. Maklum? Islam bagi tak suami kahwin lebih dari seorang? Bagi tak? Bagi. Maklum bagi tak? Ha. Lawan Islam ke tak tu? Lawan memangkuih biarlah tu. Sebab apa tuan-tuan yang orang perempuan ni dia duk nampak kata tak elok? Sebab ramai orang yang berpoligami duk main duk pamerkan dalam masyarakat. Orang yang berpoligami ni teruk. Betul tak maklum? Cuba tuan-tuan nikah. Nak nikah ramai ni ikut Nabi tu betul dah. Bela bini tu pun kena ikut Nabi. Hak masalah kot merabah kudung ke? Mula tu, dia mula dekat Kedah tu. Berapa pulih? Pulih dulu baru kudung. Kan dekat Kedah tu, berapa pulih? Dekat Kuala Ketil lah. Dekat ni, berapa kudung. Lepas pulih jadi kudung. Dia ada tengok yang masyarakat lah duk kahwin ni. Dia nampak tak teruk. Sebab apa? Orang nak nikah lebih daripada seorang ni. Time nak nikah tu yang ikut Nabi. Belah bini ikut Nabi. Itu melalak tu. Dan tak ada belah bini ikut Nabi lagu mana? Bulan lepas cerita dah babi lah. Betul tak? Cerita pula lah tadi ni. Tuan-tuan cuba tengok babi, bukan kan bela bini. Bini dia siapa nak pakai pun pakai. Lah ni tuan-tuan. Lah ni, hak yang kata suami macam babi duduk ada lagi lah. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Nak cerita dah dah tuan-tuan duduk terkenyih. Di antara mesej yang kami selalu dapat tuan-tuan. Mesej yang lalu dapat. Saya ni bukan orang pejabat agama. Saya ni ustaz. Ustaz saya bukan ada kuasa pejabat agama ke apa tuan-tuan. Tapi masalah ni orang duk main duk report kat saya, dekat sahabat-sahabat saya di Sweden ni, Scott Badar tu. Orang duk main cerita.
Saya bukan ustaz yang pejabat agama. Kat ni masalah. Ni nak cerita kat tuan-tuan, petang tak sempat saya dapat satu WhatsApp. Saya duduk dekat Penang tu tadi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bagi makluman kepada ustaz. Dia kata, saya orang Sungai Petani. Tahu Sungai Petani? Ni Sungai Dua. Belum dua dia pun Petani tu. Ada kawasan di Sungai Petani berhampiran dengan dataran jam. Do dataran zero tu. Ada tempat-tempat pelacuran yang dibuat, yang mana pelacur-pelacurnya adalah isteri-isteri orang. Cara dia, bila ada pelanggan yang nak menggunakan khidmat pelacur, suami-suami pelacur ni akan bawa mereka mai ke tempat. Dia buat dalam kurungan puat-puat tu tempat tu. Dan isterinya akan naik ke atas melayani jantan-jantan lain, dan suami dia tunggu di bawah. Sebab itu kalau ustaz lalu kot tu, ustaz nampak je ada orang tua-tua Melayu yang duduk kot bawah tu di isak rokok. Itulah suami-suami perempuan yang menjadi pelacur, yang isteri duduk di atas, dia duduk di bawah. Dia sungai tani tuan-tuan. Faham tak dia nak bakwa? Law ni, yang saya kata tadi ni, hak kata yang suami babi ni. Tuan-tuan cuba tengok babi. Tuan-tuan cuba tengok ni cuti sekolah. Tinggal berapa hari ya Pak Long. Cepat-cepat pergi tu typing tengok babi. Beli-beli tiket tu masuk-masuk tu jangan tanya lain lah. Babi tak nak babi. Babi. Tanya habis orang tu. Tahu eh. Tak lah pergi tengok babi. Ha, pergi tengok babi. Babi pun tengok kita. Saya tu saya pergi tengok lah. Saya maki babi tu dia lari tak cukup kena. Itu dia pergi, saya duduk-duduk, dia main kat saya, saya kata, babi, betul hang ni babi, bangsa keturunan babi, lari yuk. Mak Long bawa lah Pak Long pergi tengok, babi ni dia ada bini dia, haram tak menikah pun. Mana ada tu imam babi menikahkan babi? Tak ada, tak menikah, natang mana menikah? Sebab tu Allah Ta'ala kata orang yang tak kerti agama, yang tak ikut agama ni, ula'ika kal an'am, macam binatang ternakan. Tuan-tuan cuba tengok lembu kerbau. Mak dia pun dia ragai. Tok dia pun dia ragai. Dia ligan tok ni kot dalam menang. Tok ni pun lagi keduguk-keduguk kuih kutuk hang. Dia kata peduli apa? Dia ligan tok dia. Tak menikah. Lah ni pun ubah. Lepas tu bini babi ni pula tuan-tuan. Lepas jantan dia pakai, laki dia pakai, jantan lain duk beratok boleh pakai bini dia. Tu yang berlaku di Sungai Petani yang dapat maklumat yang kita dapat. Dia lah ni, maklum, orang duduk, apa nama duduk, cuai khidmat sek lah ni, bukan lagu dulu. Bukan lagu dulu. Lah ni dia punya khidmat sek, dia boleh guna WeChat. Dia boleh guna WhatsApp. Jual perdagangan sek ni dalam internet. Type Google, tulis dia nak apa, semua dah. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu. Sebab apa tuan-tuan tak tahu? Sebab tuan-tuan baik. Kerja tuan-tuan masjid, luar masuk balik masjid. Masjid keluar masuk balik masjid. Ustaz-ustaz lain tahu ke? Tak tahu. Sebab apa? Duk jadi jago dekat meja dengan kursi kulit ayam. Tak pernah terjun pergi tengok penyakit masyarakat di bawah. Tuan-tuan tahu ke anak-anak tuan-tuan yang pergi mengaji itu jadi apa? Anak-anak perempuan yang pergi mengaji di UKM, yang pergi mengaji dekat UPM, tuan-tuan tahu ke mereka pagi masuk kelas, malam jadi hamba seks? Tuan-tuan tahu? Kita turun, kita tahu. Jual. Kadang-kadang yang duk jual dalam internet tu bukan orang lain, jantan dia, laki dia, suami dia. Jual. Pakai bos, ada stok. Dua ayah WhatsApp ni. Bos, ada stok. Bini dia tu macam stok ya. Jantan ni boleh balik-balik bila nak guna. Jam 9 malam. Okey, di mana? Dia bawa mak nama hotel, lelaki ni akan bawa bini pergi ke hotel tu. Nah, nama hotel balik. Bini dia duk bagi jantan lain duk guna atas ni. Boleh faham kan ni? Ha. Bawa bini dia nak pergi beromek dengan orang lain. Terus terang eh.
Yang pakai bini dia, tuan-tuan tahu tak? Bini dia Melayu. Yang pakai bini dia, India. Tak tuan-tuan nak bagi Hindu tu. Hindu tu agama. Bangsa tu India. Hak duk pakai bini dia ni, tuan-tuan, Bangla. Yang duk pakai bini dia ni, Cina. Ni yang duk jadi ni. Hak ni kita dapat sulit ni. Tuan-tuan duduk ke belah Pulau Pinang, lagi pening. Siapa yang nak rawat penyakit ni, tuan-tuan? Siapa nak rawat? Siapa nak rawat? Kita duduk, kita duduk, Allah, ustaz, ustaz tak biar duduk kalut lah benda tu. Ni kerja pejabat agama. Persoalan dia pejabat agama buat ataupun tidak. Ni yang duduk masuk mesin ni. Satu satu cerita ni nak cerita pula. Mai pula, mak ni duduk mengadu kat kita. Anak dia lari rumah, orang buat pelari. Ni duduk hantar kat kita, kita tanya yang awak hantar-hantar kat pihak berautoriti. Ni ada cerita ni. Hak ni duk cerita pula ni. Atas kedai gunting ada. Ni. Jangan tengok ni. Ni, saya bubuh dalam Facebook saya. Assalamualaikum ustaz, saya nak maklum ada pusat urut sambil melacur kat rumah kedai depan. Dok. Sederet dengan Petronas dan dengan Visa. Pekerja kebanyakan orang Melayu. Atas kedai gunting rambut, dekat pintu ada kain dekat merah, lepas operasi 10 pagi sampai 10 malam. Cina atau kaya Cina rumah urut ni, dia pergi ambil budak-budak Melayu ni. Budak-budak Melayu ni, tuan-tuan tak budak nak? Budak Bukit Selambau, budak mana? Budak Baling, budak mana? Budak Kuala Ketir. Hak umur 17, 18 tahun, mai duduk jadi hamba, sek, murut. Mula dia murut betul, dia murut, murut, apa semua. Urut. Dia urut ni pun dia macam-macam. Saya cerita pergi lah. Pak Long bukan tahu, Pak Long ni ahli syurga. Bila duk cerita ni, Pak Long duk lupa-lupa. Memang Pak Long tak tahu, Pak Long ahli syurga. Dia kadang-kadang kena intel sama puak-puak neraka ni. Kadang-kadang kita nak tahu cerita. Tak, bin nak urut. Dia bukan duk urut buang angin, lagu Pak Long duk urut duk. Hak tu urut nak mampus, ni urut seronok. Mak Long jangan duk gelak. Jangan duk gelak. Dia pipi tu nak urut ni, dia nak cerita ni. Ustaz tahu mana? Saya tahu, kami dah spy. Spy kami pi. Pi dia duk rakam, puan-puan dia cakap dia rakam. Dia telefon dia rakam, kita dengar. Dia ada yang pertama urut, nama dia B2B. Tahu B2B? B2B. Apa tak? Bertubi-tubi ke? Tak. B2B. Body to body. P. Dia ambil gel tu, dia bubur, dia tonyoh kat atas badan jantan tu penuh. Jantan tu tak pakai apa, dia tak pakai apa, dia duduk gesek kat atas badan jantan tu. Hak buat ni, budak Melayu. Hello, hak duk kena urut ke India, Bangla, Filipina, Cina. Hak duk urut tu siapa dia? Anak-anak Melayu ni. Umur berapa? 16 tahun. Umur berapa? 17 tahun. Umur berapa? 18 tahun. Paling tua 18 tahun. Paling tua. Urut. Lepas tu dia ada lah bayar 150 ke 200 lagu tu lah. Lepas tu jantan tak kira, dia offer pula. Dia offer pula. Dia tanya, mau buang ayak kah? Budak rumah dia ni, mau buang ayak kah? Berapa? Kalau buang ayak, tak ada sek apa 50 ringgit dia tolong buang. Ada lah cara dia, tak ada cerita budak-budak berhumur ramai. Kau tak tahu tak kira habis kuliah, dia pergi beratok dekat sungai petani ni. Dia pergi murut, mana tahu. Kali harap budak-budak muda ni. Macam Pak Long ni, saya harap kita nak buat apa, kena terbih getah orang nak muat kan. Saya harap ni budak-budak muda ni mesin munik dah ni. Luk lak ustaz ni mampir-mampir nak terang. Mana ada ustaz ni nak main cerita balik pun tak tahu.
dia patah, gergang, tutup duit masjid 2-3 hati balik lena. Saya buka kerja lalu tu duduk masjid, tutup duit masjid. Lepas tu kalau nak set, tambahlah 150, 200. Ni urut-urut, tentu-tentu urut-urut ni. Bila spy kami naik lebih tegak gambar, dinding dia terai ya. Sini dia buat kerja, belakang terai tu dia buat kerja, dia buat kerja. Semua yang kata majoriti dia buat kerja tu budak-budak Melayu. Ha? Tuan-tuan ni bukan ni, yang saya nak cerita ni bukan berlaku dekat danau. Kalau danau tu mampu pergi lah, kita pun tahu. Hak dok pergi pun semua geng berdanau apa. Memang muka tu pun keluar nampak, muka tu pun tahu dah ni pattern muka ni, muka geng danau ni. Dia sengit satu macam tu muka danau lah tu. Ni gagah malam ni, tak pergi pasal kemarin kat Songla kenapa? Patung duyung tu pun patah kaki. Tambah tuan-tuan bin danuk, tambah duk cerita ni Kuala Abang nama hanya dah, ni saya cerita sungai macam ni. Bila tangkap pergi hantar kat rumah, tengok-tengok yang duk buat kerja tu anak yatim, mak lempak tak ada, duk dengan Tok Wan. Dia hantar kat rumah ni, Pak Long, ni kami memang tak jujur. Ih, nak cerita kat Tok Wan tu pun tak gamak. Kok Tok Wan tu terkejut, emek ni lagu tu kan. Tuan-tuan, tanya pula ni Pak Long, ni cucu Pak Long. Ah, cucu lah. Ayah dia mati 2 tahun lepas tak, ngemak dia aksiden. Dia duduk dengan Pak Long lah. Subhanallah. Kamakkan nak cerita kat Tok Wan ni, Pak Long, kami tangkap cucu Pak Long ni, dia duk kerja jadi duk ngurut, duk beromen dekat sungai tani. Kamakkan nak bercakap lagu tu kat dia. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kami tak buat, siapa nak buat benda ni? Ha? Hak ni yang kata bid'ah besar ni, yang kena duk pergi cegah ni, ada guni lah ni. Tu tak cerita lagi, hak lari umur 16 tahun lari. Kita kata ni yang duk main cerita kat kami ni, hak rumah mengurut, hak yang duk jantan duk bawa bini duk pergi duk berzina apa semua, hak duk main cerita kat kami ni pasal apa? Kami bukan ada kuasa. Bila cerita dekat jabat agama, bila cerita dekat jabatan agama, ustaz 3 kali 4 kali dah duk pergi habaq haram, tak ada tindakan apa. Bila kita nak tolong, kita nak pergi tolong cegah. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni duk mengundang bala Allah. Sampai bila mata kita nak reka, duk tengok anak-anak bangsa kita dijual oleh perempuan ni. Bukan kita bicara bab politik. Saya reka tentang kalau orang nak maki saya, orang nak hina saya, kerana saya nak jaga anak-anak bangsa saya. Hinalah sampai hang mati pun, saya tak ada apa. Saya reka kalau kerana saya duk tolong anak-anak bangsa di bawah, saya disekat untuk menyampaikan ceramah. Saya reka. Sebab dulu saya pun lagu ustaz-ustaz lain. Mengajar, jual produk, balik esok pergi kat sekolah, dengar budak-budak Quran ni, budak-budak tahfiz ni duk ngapai. Lepas tu ada jadual, pergi ceramah. Lepas tu balik, tengok budak-budak tahfiz ni duk ngapai Quran. Lepas tu pergi ceramah. Tolong saya lagu tu. Saya tak tahu kata bangsa saya, anak-anak muda ni parahnya sampai tangan ni. Dia bukan tengah parah dah, dia dah parah dah, kanser dah penyakit ni. Dia duk merebak, dia duk merebak, dia duk merebak. Luruh hati saya tuan-tuan ni, luruh hati saya bila kita ketuk-ketuk pintu, yang buka-buka pintu tu budak-budak Melayu bawa umur 2 orang duk zina dalam bilik. Tuan-tuan,
Tu tak cerita kita buka-buka lagi ah. Dia main ketuk-ketuk. Main ketuk-ketuk, perempuan tu pergi buka pintu. Assalamualaikum. Ya, ni menikah ke dak lagi? Ha ha ha, dia tarik pintu. Ha ha, dia tarik pintu. Hak jantan tu apa? Tak pakai. Dah tak pakai kan terajang dia. Tuan-tuan bisa tengok tak kita ketuk-ketuk pintu tuan-tuan? Buka-buka pintu ni. India. Dengan rambut serabut, dengan badan apa ni, berbulu dada apa. Tengok-tengok atas katil tu, bini orang Islam. Tuan-tuan bisa tengok. Ni. Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut ke depan jadi kat kita ngeri tuan-tuan. Siapa nak tolong tuan-tuan benda ni? Siapa nak tolong? Habis panggil lah profesor-profesor, doktor-doktor, pakar ni mah. Bila saya lantang, bila siap suara, kata dia macam, hampa tahu apa? Saya nak abak balik doktor-doktor, doktor ekor ni, hampa tahu apa? Ya hampa tahu, tulis buku, jual buku, tulis buku, jual buku, tulis buku, jual buku. Diskusi sana, diskusi sini, batuk pagi pergi kerja penjara, balik 7-8 ribu duit kerajaan, malam main mengajak, balik 2-300 duit masjid, jual buku apa? Cukup bulan tukar kita, cukup bulan tukar kita. Bangsa kita parah, hampa buat datang apa? Hampa buat datang apa? Pala lutut apa? Hampa buat apa? Kalau tak boleh buat, biar doa. Kalau ada kumpulan golongan yang boleh tolong, doa. Ya Allah, bagi kekuatan kepada mereka. Ya Allah, berikan apa nama, kemudahan urusan mereka. Ya Allah, minta dok tolong, tebal kita dalam Facebook, dok tebal kita dalam WhatsApp. Dia ada doktor seorang, apa kot dia orang cerah dekat ATM, macam apa kita tak ada, apa kot dia orang. Ada ustaz-ustaz ada 3 orang. Hampa pengampu kerajaan, penjilat kerajaan. Dulu kerajaan BN, hampa jilat BN. Lama kerajaan PH, hampa jilat PH. Kalau lepas ni jatuh naik kerajaan PAS, jilat PAS. Hampa penjilat. Aku bukan penjilat nak buat apa. Siapa nak pergi tengok, nak pergi ketuk pintu-pintu hotel ni tuan-tuan? Serupa dengan masyarakat kita. Tak boleh nak ajak orang main masjid, jemaah tabligh main. Siap melekat dekat pintu masjid, jemaah tabligh tidak dibenarkan duduk di masjid ni. Adakah lepa nak buat main janda duduk main duduk buat maksiat dalam masjid kita? Lepa main, korang-korang kita biadab, belah tu masjid tak pernah main, rumah tu masjid tak pernah main. Kerja lepa pergi ketuk pintu rumah orang, insyaAllah kita pergi ke masjid, insyaAllah kita main masjid. Tu kerja kita beli. Kita tak boleh buat doa, sokong. Ni kita juga ada pakai lebay, doktor-doktor pensyarah apa duk buat buku. Ah, jemaah tabligh dia bukan ada masa depan. Duk kerja duk pi ketuk janggut macam cekabang apa baju. La ilaha illallah. Ni kerja macam saya duk pi ketuk pintu hotel malam-malam ni. Hampa tak boleh nak tolong aku ni. Duduk diam. Hak ni kata duk tumpang tuir sama ni. Tuan-tuan cuba fikir tengok tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Sebab tu saya kata kalau berhadapan dengan orang awam yang tak faham apa, katalah saya tak kecil hati. Sebab itu pada pandangan dia sebagai orang awam. Ustaz awak tak report kat balai polis. Ustaz awak tak pergi duduk buat kerjasama dengan jabatan agama, pejabat agama. Hang orang awam, katalah. Tuan-tuan, kita nak buat kerjasama dengan pejabat agama apa? Hantar surat sampai 2-3 pucuk, haram tak bagi jawapan. Haram tak pernah panggil kita berjumpa. Kita pergi jabatan agama nak buat kerjasama. Payah, 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 payah. Kalau polis, ada polis bantuan. Kalau bomba, ada bomba sukarelawan. Betul tak? Kalau bulan sabit merah, ada tak sukarelawan? Ada.
tuan-tuan pergi cari Jabatan Agama, ada tak NGO yang boleh jadi sukarelawan? Tak ada. Saya dah sombong, satu daerah ada 3 orang pegawai agama, pegawai penguat kuasa Jabatan Agama. Panggillah grup yang boleh buat kerja. Ni apa Ustaz Ustam ni? Tu yang saya kata saya letih, Ustaz. Saya letih. Saya letih duk tengok. Sebab benda yang tuan-tuan tak pernah tengok depan mata, saya tengok. Kita bawa pi ke kubur. Bawa pi ke kubur. Ustaz-ustaz agak hentam. Ni tak ada pendekatan yang rahmah, rahmatan lil alamin, pala lutut paha. Kita bawa pi ambil di hotel tuan-tuan, depa dok tengah zina apa semua. Ni mana boleh duk tuduh zina lagu ni. Kurang-kurang kena ada 3-4 orang saksi ni. Mengikut Islam kena ada 3-4 orang saksi. Nak ada saksi menatang apa lepa mengaku bodoh eh. Ha? Lepa mengaku bodoh sungguh eh. Boh pala lutut tandai baru tahu. Kita panggil duduk depan kita. Ni, saya Suhaib Zazat, malam saya cerita dekat masjid Batang Jengui. Saya Suhaib Zazat. Adik, pergi apa Cik In Hotel? Pergi 3 petang. 3 petang tak keluar mana? Tak keluar mana, makan mu dalam bilik. Zina lah tadi. 3 round. Nak saksi pula bapak apa lagi dah lepas aku. Ni yang cakap ni bukan orang-orang. Ustaz, ustaz. Ustaz yang dia cakap ni ustaz. Ada tutup duit majlis ni ustaz. Tahu ah Datuk Imam ni kata ni mana ni geram. Kita buat pergi ke kubur. Oh tak ada konsep rahmatan lil alamin. Lepas tu tuan-tuan tangkap perempuan nak pergi nak pergi ke kedai kena nak mamak tu lah. Ah ni lah makan lah lah lah. Lah makan, lepas makan pergi menutup balik lah. Dah kuat lah. Ha, malam ni apa perakai eh aku nak buruk. Duk pendam lama dah. Bukan pergi tangkap dalam bilik hotel nak buat fikiran ni kan dah. Cuba fikir tengok. Aku ambil ayam tanduri apa tu makanlah. Jangan teh tarik ke teh ke apa ke. Buat pergi ke masjid. Kita buat pergi ke masjid. Tuan-tuan tahu buat pergi ke masjid tu nak buat apa? Suruh sembahyang taubat. Saya nak tanya tuan-tuan bercanggahkah dengan agama kita buat tu? Pi tangkap puak-puak ni buat main masjid. Okey. Okey, nak tanya. Siapa yang tadi berzina tak mandi hadas lagi? Saya. Dia jawab. Okey. Pi melayak mandi hadas. Ambil yang sembahyang. Pakai telekong, sembahyang taubat. Salahkah saya nak tanya tuan-tuan? Minta maaf saya cakap, pejabat agama pun kalau tangkap tak buat lagu ni. Dia pakai buat dalam van, buat pergi pejabat agama, settle. Hak ni kita bawa pi masjid, pi mandi hadas yang mana zina, yang mana ni mandi sembahyang taubat. Habis kita tanya dia. Mati nak istighfar tengok, tak tahu. Selawat, selawat pun tak tahu. Anak Melayu Islam. Ni dia cakap dalam masjid ni. Kalau tak hati bayang taubat, kita jadi imam, mereka follow ke belakang. Tak siapa buat maksiat. Habis semua ni waris pun main dah. Yang nak buat penampak, yang nak buat menerajang kat anak ni semua dah. Kita kata jangan abad lorna, nak buat menerajang ke apa, balik pergi rumah. Duk menerajang kot dalam kawasan masjid ni, jadi apa kami nak kena tanggungjawab. Memang anak Pak Long buat balik pergi rumah, Pak Long nak flying kick ke apa ke, terajang daripada tikam batu sampai ke Cordoba kan, ikut suka Pak Long lah. Nanti ke kandar tolong buat balik, tak ada masalah. Ikut suka Pak Long lah, jangan buat depan kami, tak kira jadi apa-apa payah dengan kami. Ha, tak apa. Pak pakai komando.
Buat keluar kot kota bangsa anak haram ni. Anak dia, anak dia, anak dia. Anak dia, dia duk ketuk bangsa anak haram ni. Anak dia lah tu. Jadah kepala bapak dia. Belah dia kan? Dia ada juga. Orang marah bukan dia. Dia marah bukan dia, dia pertimbangan dah. Dia kira tebuk dia. Dia kata tak apa, Pak Long relax. Insya-Allah lo. Ni kami buat pi anak Pak Long pi kubur lah. Buat pi yang terajak dalam kubur kamu yang minta maaf. Dia marah, dia marah. Kita pun buat pi kubur, suruh tudung apa tuan-tuan. Mak Long, budak-budak ni kami tangkap bukan lagu Mak Long duk buh ketelekung kelumuh lagu serba tu bom kuih tu. Dia main nak ketat baju apa. Kalau kita tengok ada orang bertudung gunakan jadah. Kita tengok. Kita ambilkan jadah tudung. Jadah pula jadah kerah dia bunyi. Jenuh dah komot tu. Dia nak pergi kubur. Tuan-tuan tengok dia di kubur. Tuan-tuan tengok buka Facebook saya. Tuan-tuan tengok apa yang kita buat di kubur. Okey, duduk. Laki duduk depan, perempuan duduk belakang. Duduk. Yang betul tak kubur ni? Tahu ustaz. Tahu tak nanti mati nak duduk tahun ni? Tahu ustaz. Tersyarah. Hampa tak ingat ke mak bapak hampa? Hampa tak kesian ke hampa dia buat lagu ni mak bapak hampa? Tayak, tayak. Macam ni yang betul. Ni yang zina ni, yang ada anak, yang anak 3 tahun. Bayangkanlah anak yang tahu ke depan. Tuan-tuan, kami ni tolong jaga aibut. Tangkap kali pertama. Kita tak pergi pejabat agama. Sebab tahu kalau pergi pejabat agama, mereka kena malu keluarga. Keluarga duk kena pergi pejabat agama. Kali pertama tangkap, meh, keluarga ambil buat balik. Bagi mak bapak setan. Sebab apa? Nak jaga aib mereka. Tu yang kita panggil pergi masjid pukul 3-4 pagi. Kita tak panggil pergi pukul 3-4 petang. Sebab apa? Sebab kita nak jaga aib tu. Teriak di atas kubur apa semua. Lepas tu kita istighfar ramai-ramai atas kubur. Selawat, istighfar. Doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa adik-adikku ini, ya Allah. Teriak tu. Ni, kita buat ni. Yang saya tak faham, saya katakan tadi, yang duk hentam saya ni tuan-tuan adalah ustaz-ustaz AJK Fatwa. Tentu boleh fikir ke AJK Fatwa? Dia boleh fikir lagu mana? Aku tak tahu. Kerja benda kita buat ni. Saya menasihatkan Ustaz Usam supaya pilah semua mengaji apa semua. Ya, kita kata aku ni mengaji tak tinggi, baru tak kat master. Ada orang duk kata, ustaz-ustaz ni mengaji mana dia bukan ada TJ lepas. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau buka Facebook saya, tuan-tuan pergi tengok dekat profile picture tu, tuan-tuan klik gambar tu. Gambar tu saya dengan ayah saya. Dia duduk sebelah, saya duduk sebelah. Pakai kepiah konvo, pakai baju konvo, duk pegang sijil. Kalau orang yang cerdik, waras, dia tengok itu pun dia tahu, oh gamak ni Ustaz Usam baru lepas konvo, kalau dia cerdik. Betul tak? Awak ustaz tak tunjuk sijil kat dalam Facebook, aku bukan lagu Wahabi. Tayang sijil rata dunia. Kalau nak tahu, mainlah jumpa, nak tengok hang muka hang sama. Mainlah tengok. Saya nak tunjuk sijil. Tak ada lah tinggi sangat baru ada master. Tak ada lah sampai PhD apa. Saya tak kat master tapi saya kenal malaikat-malaikat ni tugas apa saya kenal. Sebab dulu saya mengaji pasti. Di pasti Ustazah Hajar. Kan? Duk marah bila saya sebut lagu ni ada agak marah. Dia kata kalau tak tahu tu mak dekat maut tu nama dia Israel lepas ambil mana? Mana ada hadis lepas ambil nama Israel? Saya kata orang tanya awak, awak pun aku kan nama aku, nama malaikat mau. Nanti malaikat tu mau main jumpa. Ha, habak tak, kamu tak 2 minit nak tanya okay, nama aku ambil kat mana. Saya tanya dia. Saya tanya aku apa.
Ni tuan-tuan masalah. Sebab tu yang ulama kata tu betul dah. Ulama kata apa dia? Nak ajak orang buat benda baik dengan nak cegah orang buat benda jahat. Lebih payah nak cegah buat benda jahat berbanding nak ajak orang buat benda baik. Kita mai kuliah malam ni ni, tuan-tuan mai kuliah penuh masjid malam ni ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan mai kuliah malam ni, maklum-maklumat yang ni kita sedang buat apa dia? Amar ma'ruf, ajak orang buat benda baik. Tuan-tuan yang mai ke masjid malam ni, orang baik dah. Tuan-tuan ni orang baik dah. Ni adik-adik ni orang baik dah. Yang kenal pintu masjid, yang kenal tangga masjid. Siapa nak pergi turun dekat hatamai masjid tu? Aduk seronok lebih ni hotel tu. Orang tanya pasal kesan dia tak mana. Okey, saya nak tunjuk kesan dia kat tuan-tuan. Bila budak-budak ni berzina, budak-budak ni berzina, takdir Allah lekat anak. Lekat anak. Bila lekat anak tuan-tuan, jantan tak mau bertanggungjawab. Biasalah jantan-jantan. Bila perempuan tu, mak, saya dah pergi cek kat doktor tadi. Doktor dah sahkan saya mengandung. Jantan tu, ha? Mengandung. You kena tanggungjawab tau. Eh? Siapa aku nak tanggungjawab? Dia dah tahan. Pergi duduk main dengan jantan ni, nak tuduh aku. Oh. Jadi banyak dalam masyarakat aku tuan-tuan. Jadi banyak dah. Lepas kau mikir seronok eh. Betul budak perempuan ni pun duk mengandung sendiri apa semua tu yang duk jadi beranak dalam tandas sekolah ambil anak bubuh dekat tempat flush tu ataupun dia beranak-beranak dia pergi lempak anak dia tak mana-mana tu kesan yang pertama. Kesan yang kedua dari zina ni tuan-tuan, contohkan lepas menikah dah mengandung-mengandung apa semua nikah. Dia tak tahu hukum lagu mana kena menikah, lama mana, dah lama mana lepas nikah tu baru beranak yang boleh dibinkan yang tak boleh. Dia bukan tahu apa. Dia bukan tahu apa. Bila beranak mai takdir Allah, dia pun nikah. Nikah 2 bulan, dapat anak. Boleh bubin ke? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh, tak boleh bubin kepada dia. Duduk budak tu benda besar bah, takdir Allah anak lain pula tak ada, ada semangka tu ya. Yang ni saya jumpa ni tuan-tuan, saya jumpa kisah pun ni saya jumpa orang lunas lunas kulit bila nikah tak dapat anak apa anak tu bubuh bin dia, budak tu budak perempuan, budak baby yang beranak tu budak perempuan, sampai budak tu besar, budak tu nak nikah. Bila nikah, dia ni pula tak mengaji agama apa yang kata pak dia haram tak tahu apa. Dia pergi jadi wali dekat budak tu. Mai akad nikah, dia pergi jadi wali. Saya nak tanya tentang pernikahan anak budak tu, yang dia pergi jadi wali, sah ke tak? Nak sah, mai mana bukan anak dia kan? Tuan-tuan nampak tak masalah dia? Budak tu pun dah menikah dengan lelaki dia, tak sah tu jadi berzina. Bila dia beranak pula, lekat pula anak, anak tu pula anak zina. Tuan-tuan bayangkan, start daripada anak zina tu main-main, tiba-tiba keturunan tu pergi menikah dengan keturunan tuan-tuan, nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi apa tuan-tuan bayang tu? Sebab itulah yang dikatakan perkara ni tuan-tuan, tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab kita bersama. Tolong jangan jadikan orang yang ada semangat nak tolong buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ni sebagai musuh. Kalau tak mau jadikan mereka sebagai rakan, kalau tak mau jadikan mereka sebagai sahabat, sekurang-kurangnya jangan jadikan mereka sebagai musuh. Ni sepatut apa yang kami buat tuan-tuan tak payah puji pun tak apa. Tuan-tuan doa ya. Ya Allah permudahkan urusan mereka ya Allah. Ni malam tuan baru ni tak ubah hari dah. Hari Isnin malam ni tuan-tuan, malam tuan baru. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan cuba kaji. Banyak mana anak-anak Melayu kan hanyut. Di Kulim, di Penang, di Queensbay.
kadang-kadang orang lain cucu tuan-tuan. Cucu tuan-tuan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah. Allah Ta'ala selamatlah kita daripada penyakit-penyakit ini tuan-tuan. Nah, jadi baik. Yang kata orang Kristian ni balik-balik, lepa ni letakkan syarat pederi dan orang-orang agamawan tak boleh nikah. Sebab apa? Dengan tujuan dia nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan benda tu bercanggah dengan agama. Itu yang dikatakan bid'ah. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan rahmaniyah dalam ayat di atas. Amalan ini salah kerana bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama mereka tidak memeliharanya dengan baik. Maka akibatnya mereka dicela kerana kedua-dua kesalahan tersebut. Yang pertama, mengada-adakan perkara baru yang bercanggah dengan syariat, iaitu menolak dunia dan tidak berkahwin. Islam tak? Dunia ambil. Selagi mana dunia tu tidak menyekat kamu, tidak menghalang kamu untuk sampai kepada Allah. Ambil. Tuan-tuan tak payah duk kata lah, amoi ustaz lah, kita usah lah. Kita tak usah lah. Cakap lah. Tuan-tuan tak payah kata lah, ustaz-ustaz ni guna kita pergi mana? Bukan duk pergi beromen dalam hotel tu tuan-tuan. Guna kita pergi mengajar. Guna kereta pergi ceramah. Kereta ustaz-ustaz ni pula bukan lagu kereta tuan-tuan balik duk boleh kelumuh dengan tudung dengan kelambu apa. Bubuh kelambu umpin nyamuk nak ketik tak ada ruang kereta tu. Tuan duk lena atas rumah haram kelambu selimut pun haram tak ada. Lepas kali tuan kena demam denggi, kereta tu sihat. Tuan-tuan dengar kereta kena demam denggi tak dia kelumuh. Tuan tu duk kena demam denggi. Sayang, tuan-tuan naik kereta bukan lagu kami oh. Tuan-tuan boleh agak terketih-ketih kaki belum naik oh. Naik tak pun kau tak kongsi ada ketih kaki. Ada kawan saya tuan-tuan, kawan saya ketih kaki, buang kasut tak kat luar ketih-ketih, ambil bubuh dalam plastik lipat. Tak oh kongsi. Dalam kereta tu pula pakai hak kasut hotel lah, dalam hotel lah. Saya naik ni Allah. Beza ya pun. Produk beza. Bukannya Lamborghini tuan-tuan. Produk beza ya pun. Teruk lebih daripada naik Lamborghini lah. Ciwi. Oh dia ciwi kereta dia, makan tak boleh. Minum pun hanya air mineral. Tu pun mineral dia tak boleh duduk minum langgah. Aku tu kena mustera takut tumpah. Beza ya pun. Pergi orang naik meluat naik kereta Allah. Buah minyak ni kalau berhenti buah minyak, angkat minyak bubuh elok-elok. Sehari habis elok, ambil pula tisu tu basah nak pula ke keliling tu. Keliling tu tak tank tu. Habis tu tutup ambil pula kain olak pula tak menutup. Allah Ta'ala nak uji baru-baru ni. Kena tutup belakang kereta dia. Hak bonet tepi duduk tangkos yang belakang kan. Ha, ciwi lagi. Ha, ciwi lagi. Ciwi lah. Benda ciwi ni bukan yang tahan lama. Kami mana dan lagu tuan. Naik kereta ni kalau start jalan. Start jalan. Saya kereta tu yang mana ada. Kalau start jalan, start jalan, start. Tak jalan pun memik. Mana dan nak ketih-ketih mana dan. Ha? Itulah kereta, itulah rumah. Tak gagah mandi berah air kereta. Makanlah kereta. Mana ada dan, mana ada masa dan. Tuan-tuan bayang saya duduk kat mana? Kok dia mau? Kok dia atas kip pada padang masyar ya? Bawah kip pada Cordoba kan? Kok dia kan? Nah, di mana ada masa? Bak tu guna kereta besar. Awak untuk apa? Selesa dalam kereta ni lah nak rehat. Kami penceramah tuan-tuan, rehat hanya dalam kereta. Tu yang kadang-kadang kereta besar. Bukan nak belagak. Adakah dengan pakai kereta besar tu jadi dunia? Tak. Tuan-tuan baru beli motor EFI. Haram tak pernah bawa EFI tu. EFI yang baru tuan-tuan beli tu. Tak pernah bawa tuan-tuan sampai ke masjid. Tu dunia. Ha, pakai Y135. Duk aja lintas ke depan masjid. Break tak dekat. Tu dunia. Mai pula satu Pak Long naik hama main masjid. Naik hama. Dalam hama tu hema saja. Mai duk parking tu.
Turun relax ya. Pakai baju pagoda deep tengah. Seluar, seluar abuh dalam baju bah tu lah, warna putih. Spena tak pakai, relax ya. Dia sujud selungguk nampak lucing lah. Lepas budak belakang kata, takkan lucing baik long lah. Budak tu kata, haram spena tak pakai. Tu dunia tu, tu akhirat. Kita ni bukan masalah nak rumah besar buat. Ada orang dia buat rumah besar tuan-tuan. Rumah kita ada 3-4 bilik, rumah dia 10 bilik. Ruang tamu punya luas, saya jumpa orang tu. Saya kata ni kak buat apa dia rumah besar-besar ni kak. Rumah kak ni besar mewah elok. Awak ruang tamu kak ni luas. Dia kata tangilah saya duk buat majlis taklim ustaz, panggil habaib mai, habib numai bulan ni, habib ni mai gemarkan rumah dengan selawat, panggil kawan-kawan dia, orang oh, VIP ni tu tadi nak bersila kat majlis tu orang kadang-kadang dia malu. Kadang-kadang kita juga orang surah ni jahat. Depa tak nak mai, depa mai dia duk usaha kerak. Dia duk baca kitab. Kawan tak nak mai. Dia cuit kawan dia, baru mai. Tu tengok lah. Kawan dia kata tu lah, itu masa tsunami tu dia duduk ada di Palu kan, tak mati tu yang demai lah tu. Siapa nak main tanda? Jadi mereka ni duduk pergi rumah, tu nama dia akhirat. Rumah tuan-tuan, sewa yang pun bukan rumah tu, sewa kat taman tu, bawa kudung. Apa kudung jaya? Ha? Mau bawa jaya? Mau bawa jaya, kudung gagal tu, taman tu. Sewa 3-400 bulan. Rumah haram semayang pun tak. Buat majlis taklim pun tak. Anak-anak pun tak bayar rumah tu. Itulah dunia. Boleh faham? Yang kata ni menolak dunia ni. Kita bukan nak menolak dunia. Ambillah tak ada masalah. Baita besar, rumah besar. Jangan lupa kat Allah tu dah. Duit banyak lagi, duit banyak lagi. Banyak dia boleh tabung. Main masjid tak pernah bawah dah 100 ya. Bubuh tak tengok. Kadang-kadang ada orang kaya kedekut, hak miskin pula baik. Tu lepa cerita masjid belah kok dia ada satu kali. Kawan ni kaya pergi dekut. Dia duduk dalam masjid. Duduk tolak-tolak tabung mai kat dia, dia pun ambil duit bubuh, sangit. Tabung tu membusing, dia tengok apa belakang, dia tengok-tengok kawan nak belakang hang. Baju terkoyak dengan seluar terkoyak, boleh bubuh 20 ringgit. Dia jadi malu lah. Dia kaya main naik kereta mesti. Kawan tu main naik diare lah. 20 ringgit. Dia saja. Ayak mata pun dia tu. Pas mayang dia pergi cari kawan tu. Dia pegang, dia peluk kawan tu apa semua. Kawan tu boleh harap. Awak yang peluk aku ni pasal apa? Dia kata saya malu lah. Dia pegang tangan, dia cium tangan kawan tu. Saya orang kaya naik mesti. Tadi saya pun saya ringgit dia. Tapi abang naik gerak, baju pun koyak, teluak pun koyak, jahit gitu lah. Abang boleh lepas 20. Allah. Apa rahsia abang? Kawan tu kata bukan rahsia apa, duit tuan jatuh. Kata tak ni tuan tarik dia tu jatuh. Saya ambil lah bubuk dalam tabung. Bukan duit saya. Kawan tu tarik-tarik jatuh 21 ringgit. Sangit dia bubuk 20 jatuh. Kawan tu pun ambil tolong bubuk. Saya tolong abang. Dia kata apa duit? Kaya pun kena kedekut nak buat menata apa tu kan? Ni yang pertama. Yang kedua, tidak menunaikan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Ha, yang tu yang kesalahan. Ayat ini juga boleh difahami bahawa jika sesuatu amalan baru itu tidak bercanggah dengan syariat, iaitu apabila mempunyai dalil yang menunjukkan bahawa amalan itu harus, maka adalah diterima dan tidak termasuk dalam amalan yang dicela oleh syarak. Wallahu a'lam. Dalil kedua, ma laysa minhu, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Ada pena. Ada lagi. Akhirnya. Ini umur 28 hari. 28 hari bulan. Okey, baik. Jazakallah. Tanda tuan-tuan, bulan depan kita main sambung lah. InsyaAllah, 30 hari bulan ni, hari esok 29, lusa malam, kita jumpa pula di Masjid Al-Amin. Tuan-tuan, lepas maghrib, dengan bacaan kitab 40 hadis, jalan ke syurga insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa pada malam lusa di Masjid Al-Amin. Allahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan kalau ada salah dan silap sepanjang kita bertemu pada malam ni. Dan kalau ada percakapan saya yang menyinggung hati tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak, mudah-mudahan Allah sahajalah yang mengampuni dosa saya
dan tuan-tuan juga yang memaafkan kesalahan saya tersebut. InsyaAllah akhir ke kuliah nanti lepas mayang Fadhu Aisyah, saya dah jamak dah tuan-tuan mayang lagi. Macam biasalah dekat pintu-pintu masuk ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan yang nak menyumbang tu anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz, boleh menyumbang dalam tabung tersebut. Dan di luar sana ada produk Top Koko, tuan-tuan yang nak dapatkan untuk bekalan anak-anak tuan-tuan nak masuk sekolah ni. Anak-anak yang mengaji lambat boleh, otak lembab, apa semua amalkanlah tuan-tuan untuk mereka masuk sesi persekolahan ni. InsyaAllah ada di luar sana. Sekilo harga RM19, yang kotak secet harga RM20 boleh dapatkan di luar sana. Dan juga tuan-tuan juga boleh dapatkan wakaf. Wakaf pembangunan masjid di Yala juga ada di luar sana. Tuan-tuan yang nak berwakaf, dipersilakan. Dan sesiapa yang masih berminat untuk menaja pelajar-pelajar tahfiz saya menjadi anak-anak angkat tuan-tuan, dan untuk menaja buat secara potongan gaji setiap bulan, borang juga ada di luar sana. Macam saya dah katalah. Tuan-tuan, kita nanti Nabi kata bangkit di akhirat dalam keadaan bertelanjang di padang mahsyar. Jadi Imam Sayyuti kata dua golongan je tak bertelanjang. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim, sebab dalam hidup rajin bagi pakaian ke orang. Yang kedua orang yang ada anak-anak yang menghafal Quran, keturunan yang hafal Quran. Kalau tuan-tuan tak ada, kita tajalah. Nah, kita buat pemotongan auto debit setiap bulan dalam akaun bank seminimum RM10 setiap bulan. Siapa yang nak bagi tak banyak ustaz, RM10 istiqamah sampai mati. Alhamdulillah. Kemarin dulu ada orang daripada Kulim, suami dia meninggal dunia, isteri dia telefon, "Ustaz, suami saya meninggal dunia. Dalam akaun bank dia tak ada duit dah." Jadi dia bagi-bagi nama terminit. Dan dia kata, "Ustaz, saya nak sambung apa yang suami saya bagi." Dulu suami dia duk bagi RM10, lah dia sambung jadi RM20. Dia tuan-tuan buat sampai mati tuan-tuan. Duduk dalam kubur, Allah Ta'ala bagi nampak apa yang kita buat. Sebab tu ulama kata bila kita mati, waktu nak masuk dalam kubur, di dinding kubur tu kita nampak apa yang kita nak terima. Jadi siapa yang nak buat, boleh buat di luar sana. Borang ada di luar sana, boleh isi dekat staff saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa razuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.